Oke teman-teman, kali ini saya akan mereview Binuang Cafe ya, yang beralamat di Bandar Agung, di Kecamatan Sindangwangi ya, Majalengka, arah Curug Cipete ya, arah Ciboyer Pas. Nah teman-teman, ini saya mau pesan nih. Jadi pemesanan di sini langsung bayarnya cash, nggak bisa pakai QRIS teman-teman. Ini sama si A ganteng. Sini ya, bisa di atas atau di bawah, di posisi di bawah. Binuang Cafe, kata-katamu adalah kualitas dirimu. Ini dari dekat ya, dari dekat tuh ada yang lagi menggarap sawah pakai kerbau ya teman-teman, kelihatan nggak tuh? Panas kalau di luar sini ya, panas baru sore. Viewnya ya. Kita mau di atas aja teman-teman, di atas aja. Di atas. Di atas ya, masih di atas. Agak panas tadi atas. Panas. Harus dimana? Dari posisi di atas ya. Di atas juga adem ya, ada angin, banyak angin. Adem. Posisi siang, pemandangannya bagus, lumayan. Sepi ya, nggak tahu di bawah. Belum pada ini ya, karena baru padinya baru ditarik. Jadi belum ditanami lagi, harusnya hijau-hijau ya. Bagus pemandangannya, lumayan. Arah ke sana arah Curug Cipete ya, arah Curug Cipete. Ini bawahnya, mungkin kalau pesan harus di bawah. Posisi di atas kayak gini agak sepi ya, lagi paceklik mungkin. Ini pemandangannya teman-teman, kayak gini pemandangannya, padinya udah ditarik, belum ditanami lagi. Jalannya bagus tapi kecil ya. Ada kerbau tuh teman-teman, yang udah jarang terlihat, biasa udah pakai traktor ya, tapi di sini masih ada kerbau tuh. Apa namanya itu? Menggarap sawah. Kerbau ada berapa? Ada dua tuh. Tiga, mana satunya tiga? Oh itu lagi mandi satunya. 6 katanya tuh sebelah sana tuh lagi mandi tuh, itu tuh. Masih banyak kerbau sini ya teman-teman tuh.
bagus banget ya alam pedesaannya, terjaga. Nah, ini kita pesan makanan ya teman-teman ya. Pesan makanan udah datang. Nasi goreng spesial sama kentang sama pisang goreng. Nah, makan dulu teman-teman ya, makan dulu sama Red Velvet. Makan dulu teman-teman, makan siang. Nah, ini teman-teman pemandangannya ya. Pemandangan kita dari atas seperti ini. Videonya vertikal ya, bukan horizontal. Seperti ini kurang lebihnya teman-teman, cuman padinya baru aja diambil ya, belum ditanam lagi, baru bibitnya doang, jadi nggak terlalu menghijau gitu. Saya lagi senggang, jadi saya main kesini teman-teman, arah Curug Cipete ini teman-teman. Nah, ini ada foto ya yang saya ambil random aja teman-teman, buat kenang-kenangan. Di akhir video juga ada JJ ya. Terima kasih yang sudah mengikuti vlog kita ya. Terima kasih teman-teman. Udah lagi pembayaran. Pembayaran. Om nuhun om. Yuk.